Kerajaan, tapi sangat khas Raja-Raja Melayu itu bertujuan untuk Seri Paduka Baginda mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu bagi Baginda membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara dan rakyat. Baginda menyeru agar seluruh rakyat dan semua pihak untuk terus beristiqamah dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baru selesai. Titah Baginda, masa depan negara adalah terlalu berharga dan wajar nasihat bahawa hasratnya dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mendapat simple majority untuk sokongan menjadi Perdana Menteri, maka dia berhasrat kalau dapat untuk kita berbincang mempertimbangkan sama ada boleh ditubuhkan kerajaan unity, kerajaan perpaduan dan